Tidak terima ditegur saat menggelar pesta minuman keras, sejumlah pemuda di Majalengka, Jawa Barat, nekat menganiaya 4 orang perangkat desa. Akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam tersebut, 4 orang perangkat desa mengalami luka di bagian kepala dan perut. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah pemuda yang tengah menggelar pesta miras menganiaya perangkat desa Gandasari, Kecamatan Kasokandel, Majalengka. Aksi brutal sejumlah pemuda tersebut dipicu imbauan 4 perangkat desa yang melarang mereka menggelar pesta minuman keras. Naas bukannya membubarkan diri, para pemuda ini justru menganiaya dan menikam korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya 4 orang perangkat desa mengalami luka di bagian kepala dan perut. Perangkat desa dan warga menegur orang yang sedang pesta miras. Yang pada akhirnya yang ditegur itu malah justru menyerang kami, merasa tidak enak karena pesta mereka lagi ditegur sama kita. Aparat kepolisian Polres Majalengka telah mengamankan 2 pelaku utama berikut barang bukti senjata tajam dan botol bekas minuman keras. Kita ketahui bersama kalau orang dalam kondisi dalam pengaruh minuman keras apapun bisa dilakukan, sehingga itu kita tahu bahayanya minuman keras seperti apa. Yang tadinya berkeluarga, bersaudara, kalau sudah mabok udah nggak ada lagi. Akibat perbuatannya, kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Majalengka dan terancam pidana 10 tahun penjara.